Okay, kita sambung sikit lagi. Soalan nombor 4. Jadual 4 menunjukkan bilangan buku yang dikeluarkan oleh sebuah kilang dari bulan Januari hingga bulan Mac. Okay, bulan Januari kita ada 2,340 buku. Bulan Februari 2/9 daripada bulan Januari. Bulan Mac adalah 2 kali ganda dari bulan Januari. Setiap buku berharga RM3.50. Berapakah jumlah jualan buku itu dalam tempoh 3 bulan tersebut? Yang pertama kena cari dulu berapa jumlah bilangan. Ha. Kamu buat apa tu? Mai sini, kamu punya tu. Ah, mai sini. Sini ni. Ha. Dari tadi asyik main ni tu. Mana ni? Sini. Sini, kamu punya tu kat sini. Ah, kat sini. Tu, kamu punya yang kamu pegang tu, apa namanya tu? Saya pun tak tahu namanya apa. Ha, correction tape dia masih ni. Saya dah pesan, jangan ada correction tape dalam kelas ni. Saya nampak, saya akan ambil masih ni. Apa benda yang dipadam-padam? Ujung tahun baru ambil balik. Saya nampak lagi, saya ambil. Siapa saya nampak atas meja, saya ambil. Bila saya cakap, padam je. Okay, yang pertama kita kena kira berapa jumlah bilangan buku. Ini dah dapat. Ini dah dapat. Okay, dalam menyelesaikan masalah yang macam ini, kita kena kira satu per satu dan faham satu per satu. 2/9 daripada bulan Januari. Maknanya 2/9 daripada bulan Januari berapa? 2,340. Ha, itu dia punya jumlah bilangan buku dia. Okay, bulan Mac 2 kali ganda daripada bulan Januari, maknanya 2 kali ganda daripada 2,340. Okey, itu dia punya jumlah bilangan buku. Jadi bilangan bukunya macam mana? Januari kita ada berapa? 2,340 tambah Februari 2/9 daripada 2,340. Ini bulan berapa? Bulan Februari. Tambah 2 kali 2,340. Okey, ini semua yang kita kira ni apa bendanya? Ini yang kita kira ni apa bendanya? Jumlah bilangan buku, jumlah bilangan buku, bukan jumlah jualan bagi buku. Ini baru bilangan buku. Last kali dapat bilangan, baru kita bilang darabkan dengan RM3.50 ni dulu. Okey, berapa? 2,340 tambah 520 tambah 4,920. Ha? 4,680 tambah semua sekali 7,500. Ini yang bilangan apa? Ini adalah bilangan buku. Jadi dia punya jumlah jualan sama dengan 7,540 RM RM3.50. Yang sini senyap aja dah, kenapa? Berapa? 360 ringgit. Selesai. Ada soalan? Satu per satu selesaikan. Fahamkan satu per satu. Boleh? Match? Match?